signifikan gitu kan. Jadi sebabkan itulah pada hari ini tumpuan kita adalah untuk menentukan supaya mutu pembelajaran dan ekses pada pendidikan berkualitas itu menjadi suatu apa yang disebutkan sebagai cabaran besar bagi kita. Saya pada pagi ini selesai mesyuarat dalam jawatan kuasa pemandu pelaksanaan apa yang disebutkan MBM-MBI, iaitu memertabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris sebagaimana yang telah pun kita putuskan mengubah dasar PPSMI dan kita sudah pun mula melaksanakannya mulai pada tahun ini. Jadi ini adalah suatu komitmen yang total di mana Kerajaan Barisan Nasional pada hari ini melihat kalaulah kita nak melangkah ke hadapan, cabaran besar yang perlu kita berikan tumpuan ialah untuk kita melabur dalam bidang pendidikan. Ibu bapa juga kita mahu terlibat secara langsung, jangan hanya kita mengumpul harta ataupun melabur dalam bidang-bidang yang lain tetapi tidak beri perhatian yang sama beratnya pada soal pendidikan. Ini suatu yang boleh merugikan kita. Maka sebab itulah untuk melangkah ke hadapan ini, bagaimana yang saudara-saudara sudah maklum, kita telah pun melancarkan apa yang disebutkan program transformasi kerajaan, Government Transformation Program. 6 perkara, saya tak nak menceritakan di sini, tapi dalam 6 perkara yang telah pun diputuskan itu, satu daripadanya ialah menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Dan sebab itu di bawah perkara NKRA ini ada 4 perkara yang mungkin mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan sudah pun setia maklum. Pertamanya untuk menyediakan kemudahan prasekolah. Pada tahun yang lepas saja kita telah mendapat menyediakan hampir 1,000 buah bilik darjah, menampung lebih daripada 56,000, menjadikan hampir 86% daripada pelajar-pelajar kita yang masuk ke bidang pendidikan bermula masuk ke prasekolah. Masih ada peratusan yang agak kecil berbaki, yang ini kita harap dalam tempoh 2-3 tahun hampir semua daripada anak-anak kita sebelum masuk ke sekolah secara formal akan melalui proses prasekolah. Dan ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran, dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan Negara, oleh pihak KEMAS dan oleh pihak swasta. Itu yang pertamanya. Dan saya nak laporkan pada tahun 2010 yang lepas, sasaran kita yang ditetapkan sebanyak 72% sudah pun kita dapat capai lebih daripada itu, alhamdulillah. Yang keduanya ialah dalam kita memperkenalkan Linux literasi dan numerasi. Karena dalam sejarah kita beberapa tahun yang lepas, terdapat juga kalangan anak-anak kita bila masuk ke sekolah sampai ada sampai darjah 6 pun ada yang tidak mampu menguasai 3M ini, membaca, mengira dan menulis. Dan ini menjejaskan proses pembelajaran mereka. Apa yang sudah pun ditetapkan oleh kerajaan ini dengan mengambil langkah memperkenalkan literasi dan numerasi ini ialah supaya anak-anak kita yang masuk ke sekolah dalam tempoh 3 tahun darjah 1, 2, 3 maka mereka seharusnya sudah mampu menguasai perkara 3M yang saya sebutkan tadi. Sudah pun kita mulakan pada tahun lepas, nampaknya pencapaianlah cukup membanggakan. Kita teruskan pada tahun ini, sasaran kita untuk tahun 2012, saya yakin dan percaya sebahagian daripada anak-anak kita ini dapat menguasai perkara 3M yang saya sebutkan tadi. Soal ketiga, yang kita perkenalkan sekolah berprestasi tinggi. Dalam leaflet yang telah pun diedarkan untuk sekolah ini, dikatakan visi sekolah ini nak jadi sekolah berprestasi tinggi tahun 2015. Dan tahun lalu kita sudah umumkan 20 buah sekolah, tahun ini 23 buah sekolah, termasuklah sekolah yang jauh pedalaman di Sarawak, Sekolah Kebangsaan Ulu Dubai. Bangunan ini tak sesegar macam ini, belajar muridnya hanya 46 orang, tapi pencapaiannya ada perhubungan keantarabangsaan dengan pihak universiti di luar negara. Saya tak terfikir cukup gantau pedalaman di Sarawak itu ada sekolah yang boleh ada komunikasi dan perhubungan dengan Singapura, dengan United Kingdom. Pencapaian salah satu daripada sekolah yang terbaik dalam bidang matematik, sains dan sebagainya.
itu adalah sebagai suatu langkah untuk menanda arah supaya sekolah-sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang dikatakan bertaraf global. Jangan dikatakan hanya sekolah kampung, tetapi pengisiannya itu boleh sampai ke taraf antarabangsa. Jadi hari ini kita boleh berbangga, walaupun ada pihak yang tidak berapa yakin dengan sistem pelajaran kita, sebenarnya negara Malaysia sudah pun menyediakan satu sistem pelajaran yang baik, sehingga ada sekolah pun dah sampai ke tahap peringkat antarabangsa. Sebab itu bila kita letakkan sasaran sebegitu, semua sekolah dan dengan inisiatif tambahan yang kita telah memperkenalkan nak menuju ke arah menjadi sekolah berprestasi tinggi. Yang keempatnya yang kita buat ialah semalam di Limau. Saya telah umumkan ada 586 buah sekolah yang mana guru besar ataupun pengetuanya sudah pun mencapai sasaran dalam memperolehi apa yang disebutkan sebagai bai'ah ataupun tawaran baru bagi guru. Guru besar ataupun pengetua ini dapat RM7,500 imbuhan selain dari guru-guru lain, dan saya umumkan juga siapa yang perolehi taraf sebegitu, pegawai-pegawai sokongan di bawah pun dan termasuk pelari dan lain-lain juga akan juga kita bayar imbuhan sebagai dorongan kepada mereka untuk membantu meningkatkan prestasi sekolah. Waktu kita perkenalkan ini, kita hanya beranggapan mungkin 2% saja yang boleh mencapai sasaran, tetapi semalam saya umumkan 77%, iaitu bermakna hampir 4 kali ganda. Dan dengan sebab itu sekarang ini hampir semua sekolah berlomba-lomba, bukan saya kan ada tawaran bai'ah baru, tetapi mereka nak mencapai tahap sekolah yang terbaik. Bagaimana dengan sekolah berprestasi ini? Jadi ini bagi saya satu langkah yang agak radikal supaya akan dapat mengajak pencapaian anak-anak kita dalam bidang pendidikan. Guru dan guru besar dan juga pengetua akan lebih bermotivasi untuk nak bangunkan pelajaran di sekolah masing-masing, dan pasti ibu bapa akan rasa terpanggil untuk terlibat bersama-sama supaya sasaran kita untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang terbaik di dunia akan lebih mudah tercapai. Segala kali ini saudara-saudara, kenapa? Karena pandangan dan perhatian pimpinan negara kita pada soal pendidikan ini adalah suatu yang boleh dikatakan mutlak. Tidak ada kompromi dalam soal kita nak meningkatkan upaya kita dalam bidang pendidikan. Kita sanggup berbelanja, kita sanggup orang kata melancarkan program-program tambahan, kita sanggup membina infrastruktur. Macam pada tahun 2011 ini saja lebih RM6 bilion akan kita belanjakan untuk menjadikan sekolah-sekolah, kemudahan-kemudahan, ini tak termasuk membayar gaji guru yang melibatkan perbelanjaan lebih daripada 20 bilion kalau tak silap saya pada tiap-tiap tahun. 29 bilion inilah untuk dalam bidang belanja mengurus pasal bayar gaji guru, tapi pembangunan pun kita biayai dengan peruntukan yang sebesar itu. Kenapa? Kerana komitmen pimpinan Barisan Nasional. Kerana soal ini adalah suatu yang akan menentukan masa depan kita. Tak boleh kita kompromi dalam soal ini. Kita mahu supaya perhatian dan tumpuan diberikan. Dan sekarang ini kita melihat pada soal-soal yang lebih terpinci, seperti soal penguasaan bahasa Inggeris. Saya nak sebutkan sini kerana ada pihak yang bimbang. Bila kita mengubah dasar PPSMI dahulu kepada dasar baru ini, ada pihak yang katakan kita tidak memberikan perhatian yang saksama kepada penguasaan bahasa Inggeris, sedangkan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang penting di peringkat antarabangsa. Apakah dengan sebab itu Malaysia harus tertinggal di belakang ataupun tidak ada usaha dibuat untuk majukan bidang ini sehingga kita ini tidak setara kemajuan kita kalau berbanding dengan anak-anak yang ada di negara-negara maju yang lain? Sebab itu saya nak menyebutkan dalam soal pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris ini, kita nak tingkatkan. Dan dua waktu pun dah ditambah guru yang terlatih pun kita sediakan, mengambil penutur jati daripada luar negara untuk membantau dan juga untuk melatih guru-guru tempatan kita. Di samping itu mengambil guru-guru kontrak bahasa Inggeris yang sudah agak besar yang sesuai untuk ditampung kekurangan di mana-mana sekolah yang ada, disediakan makmal bahasa
tahun ini saja 700 buah sekolah akan kita lengkapkan dengan ma'amal bahasa. Sekolah ini akan jadi sekolah berpusat, di mana sekolah-sekolah lain yang tidak ada ma'amal boleh menggunakan ma'amal bahasa yang disediakan di sekolah-sekolah yang terpilih ini. Pendek kata, kita nak supaya anak-anak kita mampu untuk menguasai bahasa Melayu dan juga di samping itu bahasa-bahasa yang lain, dan tidak kurang juga mampu untuk menguasai bahasa Inggeris yang kita tahu sudah menjadi bahasa utama di peringkat antarabangsa. Ini tidak dapat kita elakkan. Kalau kita mau melihat Malaysia mencatat pencapaian dalam banyak bidang, dalam penguasaan bidang sains, penguasaan bidang teknologi, dalam bidang inovasi, dalam bidang yang disebutkan kreativiti, pokok pada segala-galanya ialah kemampuan kita untuk menguasai ilmu-ilmu terkian. Dan tentunya dalam soal ini yang juga tidak kurang penting ialah bagaimana sistem pendidikan yang kita laksanakan di negara kita ini mampu untuk menjana segala apa kemajuan yang kita harapkan dapat dicapai ini. Maka disebabkan itulah saya nak mengajak semua di kalangan masyarakat, utamanya daripada tenaga pengajar, guru, guru besar, guru, pengetua dan juga apalagi peranan PIBG, untuk bersama-sama dengan kerajaan duduk berbincang mencari jalan bagaimana tiap-tiap sekolah yang telah pun kita bangunkan ini dapat ditingkatkan keupayaannya, dapat mencapai tahap kecemerlangan, bukan saja melalui sistem pemeriksaan yang curriculum yang sudah pun disediakan, tetapi bidang-bidang yang berkaitan dengan co-curriculum. Dan nak menyebut soal co-curriculum, mulai tahun ini saya minta semua sekolah di seluruh negara mempergiatkan dasar satu murid, satu sukan ini. One student, one sport. Karena saya lihat di peringkat tahun-tahun yang mutakhir ini banyak bidang co-curriculum sukan tidak diberikan perhatian. Ya, anak-anak kita agak gemuk. Lepas itu mereka ada terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain, tidak ramai yang berminat untuk mencemburkan diri dalam bidang sukan, dan justru itu banyak masalah-masalah sosial yang dikaitkan dengan soal generasi muda. Maka justru itu sekolah harus melihat kegiatan sukan bukan saja untuk tujuan riadah dan sebagainya, tetapi sebagai satu bidang pembangunan mental dan fizikal yang penting untuk anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi dasar ini sudah pun saya sebutkan dan kita nak laksanakan, dan saya ibu bapa utamanya akan sama-sama terlibat dalam nak menentukan supaya anak-anak mereka akan mengambil bahagian yang cerdas dalam bidang sukan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini komitmen pimpinan kerajaan yang ada pada hari ini. Kita tidak akan orang kata membiarkan soal-soal pendidikan ini diabai. Malahan bapa ini pun kita telah umumkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk membantu sistem sekolah-sekolah yang lain dalam negara kita. Kita nakkan supaya penguasaan bidang ilmu, tak kira apa saja, mesti dikembangkan dan diperluaskan. Dan Malaysia juga telah mengisytiharkan untuk menjadikan Malaysia ini sebagai hub bagi pendidikan, bukan saja untuk serantau, bahkan juga di peringkat antarabangsa. Jadi saya ini adalah inisiatif yang telah pun kita mulakan. Dan saya yakin dan percaya dengan pertemuan yang kita adakan pada hari ini, kehadiran yang agak sebegitu ramai, tak pernah saya lihat sebegini ramai guru hadir bersama dalam keadaan yang agak baik, dan ini akan memberikan kita suatu komitmen baru untuk sama kita majukan dalam bidang pendidikan di negara kita ini. Waktu saya ucap ini, kita sedang menghadapi pilihan raya kecil. Saya tak perlu nak kempen kerana saya tahu guru di Kuala Kedah dan Kedah ini 100-120 pelajar. Tapi saya nak tunjukkan tentang pentingnya soal pilihan raya untuk bukan setakat meneruskan dasar yang sudah ada. Kita nak lihat sejauh mana rakyat boleh menilai dasar yang telah pun diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dengan apa perkara yang dilakukan oleh pihak parti pemangkang. Yang kita tahu dalam situasi sebegini, kadang-kadang pelbagai-bagai perkara telah pun dibentangkan yang memerlukan kita membuat satu assessment secara yang rasional. Tidak kita terpengaruh hanya adanya kempen-kempen politik. Dan saya nak sebutkan bahawa dasar yang telah pun kita perkenalkan, baik dalam soal dasar pendidikan, dasar ekonomi,
dasar sosial, dasar-dasar pembangunan yang lain yang telah pun dibuat untuk sekian lamanya telah membawa satu perubahan besar kepada kehidupan negara kita. Waktu kita membicarakan soal transformasi besar negara kita ini, seperti yang saya sebutkan soal government transformation program, kita bincang tentang soal economic transformation program, kita menumpukan bidang-bidang yang kita boleh menjana kegiatan-kegiatan ekonomi tambahan, kita menyelesaikan masalah kemerosotan ekonomi dan pencapaian yang agak begitu membanggakan tahun lalu 7.2% dari segi peningkatan tahap GDP negara kita. Ini semua berita-berita baik. Tetapi malangnya dalam keadaan berita baik yang begitu banyak ditenggelam oleh khabar-khabar yang tidak baik. Toh Mahan, seolah-olah kerajaan tidak bertanggungjawab. Toh Mahan, macam Tok Nan pun kata dia dituduh sampai kerajaan Pahang dah bankrupt. Ini lebih besar ke jawab, tak ada masalah. Macam-macam hal, kerajaan pusat dah lama bankrupt dah. Tapi kalau saudara nak rujuk kepada apa yang disebutkan oleh Anwar Ibrahim dan juga pihak Pakatan Rakyat ini, terbaru dia kata dia ada buku jingga, The Orange Book, bukan buku merah. Buku jingga ni kalau ni akan menyelesaikan semua masalah negara. Kalau dia terpilih sebagai kerajaan, ini bukan jadi rahsia lagi. Kalau tak jumpa, nak baca, tak payah baca pun tak pun. Saya ceritakan sini. Dia kata dalam tempoh 100 hari kalau dia jadi kerajaan yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang, maka semua masalah akan selesai. Tak payah itu, tak payah ini, semua free saja. Dan lebih-lebih lagi, dia kata dia akan menyelesaikan semua hal-hal yang berkaitan dengan soal pembangunan. Dan bila saya teliti sendiri, kerana kami lihat juga dalam kabinet apa yang disebutkan sebagai jingle ni, buku jingle ni, saya begitu bimbang. Kalau rakyat tidak didedahkan dengan apa yang terkandung dalam buku itu dan terjemahkan dalam soal realiti negara kita pada hari ini, saya bimbang kalau ada yang terpedaya dan negara kita menjadi bankrupt. Kita membuat penelitian ini bukan kerana soal politik, kerana dia membuat andaian berbagai-bagai dalam buku jingle itu, mengatakan dia boleh menyelesaikan masalah tol, dia boleh bagi guru tiap-tiap seorang RM500 dan berbagai-bagai lagi janji-janji. Saya nak peringatkan juga, waktu pilihan raya umum yang lepas, banyak janji-janji yang telah dibuat di negeri Selangor dan juga di Pulau Pinang yang tidak diselesaikan. Sampai orang menunggu sampai hari warga emas dapat RM1,000 seorang dan berbagai-bagai lagi yang tidak diselesaikan. Saya nak sebutkan ini bukan kali ini kempen, tetapi masalah kita ialah dalam situasi di mana negara sudah membangun dengan begitu besar, ekonomi kita telah diletakkan di atas landasan yang kukuh dan kuat. Pertumbuhan ekonomi kita yang nyata, harga barang-barang komoditi, barang-barang yang saya cerita dulu, komoditi yang harga begitu tinggi, bila harga getah naik, tak ada kata ini kerana kerajaan. Kalau harga kelapa sawit meningkat, ini tak ada kaitan dengan kerajaan. Tetapi kalau harga gula naik, itu ada tanggungjawab kerajaan. Tetapi hakikatnya ialah dengan peningkatan ekonomi itu, hasil negara meningkat dan itu telah dapat dirasakan oleh rakyat jelata secara menyeluruh. Tidak terpilih. Tetapi masalahnya hari ini, bila kita berhadapan dengan pilihan raya seperti ini, maka banyak pihak yang tidak mahu nak mendengar cerita ini, dikelam-kabutkan pula oleh berbagai-bagai fatwa-fatwa songsang, dibawa oleh pihak-pihak yang katanya alim dan juga mursyid, tetapi sebenarnya membawa berita-berita yang buruk, telah memutarbelitkan soal agama, fatwa dan sebagainya. Ini saya tak nak cukup panjang sangat. Jadi saya nak meminta kepada saudara-saudara memikir secara mendalam, kerana yang nak kita tentukan ialah masa depan kita. Walaupun ini hanya pilihan raya kecil, mungkin kesannya tidaklah besar, tetapi kalau kita tidak mengambil iktibar daripada apa yang sedang pun berlaku dan berbagai-bagai perkara yang telah pun dihamburkan oleh pihak-pihak lain, dan tidak kita melihat secara rasional situasi dan keadaan negara kita dalam keadaan yang ada pada hari ini, maka itu adalah sesuatu yang boleh merugikan kita. Negara kita aman, tenteram. Di Malaysia ini bila orang kata aman, orang banyak ambil sebagai perkara biasa, taking for granted. Banyak yang balik daripada Mesir bawa-bawa itu, banyak juga yang dikangkut balik juga daripada Libya bawa-bawa itu. Yang Mesir itu dah off spirit, kamu tahu yang bawa Libya ada 190 orang pun kita bawa balik dah.
dan mana-mana berlaku di mana negara ke mana ada sebuah kerajaan yang mampu mengangkut hampir 8,000 dalam masa lebih kurang 10 hari untuk bawa balik ke Malaysia. Pun ada setengah-setengah tak bersyukur. Kita selesaikan masalah seminggu. Apa yang saya sebutkan ini gambaran situasi negara yang ada di situ dalam keadaan yang agak begitu teruk, dalam berhadapan dengan soal krisis kemanusiaan, soal keselamatan yang agak begitu teruk sekali. Kita di Malaysia ini alhamdulillah berada dalam keadaan aman, sejahtera, tenteram. Kalau nak dengar satu dentuman pun, mungkin kalau ada exercise tentera aja, yang lain-lain tak ada, ataupun dia tembak tupai dah. Yang lain-lain tak pernah kita dengar. Baik itu aman dan tentera. Ini soal nilai hidup yang harus kita pertahankan. Mau tak mau, ini adalah suatu pengorbanan pimpinan dan kerajaan didukung oleh rakyat. Ini harus diberikan satu pengiktirafan, tetapi bukan pada kerajaan saja, tetapi gandengan kerjasama antara rakyat dengan kerajaan yang meletakkan kita dalam situasi yang aman, begitu aman, makmur, baik dan sejahtera ini. Saya cuma nak nyebutkan itu sebagai satu orang kata bahan untuk berfikir. Mudah-mudahan dia sampai 6 bulan nanti kita saudara pergi ke Ketumbi putus kalah secara bijaksana. Ini ada juga orang akan petik ucapan saya dikatakan Menteri Pelajaran berkempen. Memang pun saya berkempen. Tapi soal pokok ini lah memberikan risalah, berita-berita yang baik. Kita nak menceritakan hal-hal yang betul supaya tidak ada pihak yang mungkin tersalah faham, apalagi tentang tanggungjawab dan peranan kita sebagai rakyat untuk menentukan masa depan negara kita ini berada dalam keadaan yang terus baik dan sempurna. Akhir sekali tentang soal pembangunan sekolah. Mahal juga datang sekolah. Saya tanya ada untuk apa punya ni, kita masukkan dalam rancangan Malaysia ke-10. Mungkin second rolling plan. Partai ke-10 ni ada 2 pusingan. Bila sekolah tu tak senarai, memang letak ke dibuat. Tapi pasal ada sak pedagi, terpaksa dimasukkan. Jadi kita akan masukkan bilik darjah yang nak dikenalkan tadi. Kantin ni tak apa-apa. Jangan. Kalau kurang-kurang sikit pun boleh kita tambah sikit untuk belanja. Dewan ni mahal. Sebetulnya semua sekolah menengah di dewan. Tapi bila kita dah siapkan bangunan, kita punya peruntukan biasa terbatas sebabnya soal dewan tak dapat kita bangunkan. Jadi tadi disebutkan bahawa masa di Limau bagi, kita tak akan kendau tak bagi. Di Limau kita ada minta sekolah bilik darjah tambahan. Jadi saya kata antara bilik darjah dengan dewan mana yang utamanya. Ya, tidak ada. Kita bagi kita kerja dulu. Dewan kita boleh kemudian. Ini soal untuk sekolah yang disebutkan tadi. Itu saya tidak ada masalah. Pasal sudah aku dibajetkan, tapak ini nak dipindah ke tempat lain. Pasal tapak sah sudah di jumlah pelajar yang ramai. Maka itu tidak ada masalah. Ada syarat ada pihak tanah yang telah disediakan itu sesuai. Dan memang bapak pun akan melakukan pembinaan dari sekolah itu. Yang bagi penambahbaikan sekolah-sekolah di kawasan Kedah ini 1.9 juta ini itu peruntukan daripada pejabat Perdana Menteri juga meneruskan. Bukan sekolah-sekolah. Apa yang kurang saya tak tahulah disetaraikan 1.9 bilion itu bolehlah 100 ribu, 50 ribu ya untuk penambah baik. Jadi semua ketua dan guru besar belum bincang dengan dalam pelajaran negeri macam mana nak menggantikan insyaAllah. Itulah saja yang saya nak sebutkan. Sekali lagi terima kasih.